bisa-bisa aja ada yang ngecas handphone, anaknya lagi ngawinin dia ngecas handphone asli. Ah, di luar pikiran. Habis pikir dah. Malah ngecas handphone sih. Asli. Ini lampunya keren banget ya. Warnanya, oh bukan lampu nih, ini memang catnya ini. Warna janda ya. Udah jinak belum? Belum. Gua belum. Udah. Belum. Air belum bawa. Konti dong. Air belum bawa. Kontinya ada kamu. Bawa nih. Oh, ini kayaknya terlalu ke kiri. Woi, pakai Android. Kayaknya terlalu ke kiri dah. Kita majuin dulu deh. Nih, guys. Si paling gege. Gege sekali. Hanya maju dulu. Udah enggak jelas, Bang, gila. Antara hidup mau iya. Mati tak mau, Bang. Stress. Iya, stres dia, Bang. Ini bos lu nih yang di dalam dia ngasih ya. Tadinya kayak begini. Kucing dia sih. Oh, kenapa dibuang ke depan? Ya awalnya aku berpikir kayak gitu, guys. Terus ternyata setelah 3 tahun berlalu, enggak juga, enggak terjadi keliling-keliling dunia, enggak. Tetap aja di planet Pluto juga kita. Enggak ngerti kenapa, tapi itulah hidup. Ya, kita enggak usah menyalahkan siapapun, enggak usah nyalahin apapun. Karena pada kenyataannya hidup itu selalu akan berbanding lurus dengan apa yang kita pikirkan. Jadi misalnya kita pikir, ah susah lah hidup kita ini bakal begini, begini. Tapi enggak usah, enggak usah begitu, guys. Oke, guys, ini bakal aku bawa. Udah ya, esnya aku bawa ya. Kamu udah gak mau makan lagi kan? Udah lagi makan, guys. Wow, tuh dia tuh. Si putih, guys. Tapi ini sih, makannya lahap ya. Lebih lahap daripada kucingnya. Emang udah cek kehidupan saya next video. Bye-bye, guys. Ini mana saya ketemu. Oh, pakai ini, guys. Bentar. Let's go. Tuh, guys. Kayaknya tadi gimana dulu dong aku turunin dah kerupuknya. Coba kita masuk, guys. Kenapa bisa lupa ya? Padahal kau tahu keadaannya. Oh bener, guys. Belum turunin ini. Baru lupa, guys. Dalam aku basa-basa di sini. Bagaimana bisa deh? Gak air, bagaimana bisa ada air di sini ya? Mencuri perhatian teman saya yang mencuri perhatian. Oke, gitu lah yang pakai dulu. Ini harta ketinggalan ya. Ini cabenya baru kita tuang di sini ya, sedikit-sedikit. Dikit-dikit aja lah ya, jangan banyak-banyak. Takutnya nanti terus. Udah gak rasanya lagi. Ternyata gak ada rasa rasanya dia. Gak ada rasa. Maksudnya apa nih? Ini maksudnya apa nih? Gak ngerti. Ini kemarin beli di atas 30 ribuan lah. 37 ribu maksudnya, guys. Si tante sekarang pakai masker, boh. Kemana-mana pakai masker. Ini adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Yang benar-benar sudah mutlak adanya. Nah ini. Semangat saya langsung. Wut, kenapa gatel-gatel tante? Pakai Kalpanax itu tante. Kalau gatel-gatel di tangan, gatel-gatel di telinga, gatel-gatel di kuping atau di kaki, pakai Kalpanax. Tuh, dia malah pakai gembok. Wah, kan mau jalan. Saya jadi bingung. Kakinya mau ngapain? Apo jangan so tau. Kakinya nggak keluar-keluar, ketahuan lagi mau chat sama cewek lain ini. Ya anda juga jangan fitnah-fitnah. Tidak boleh. Kampret gitu sepanjang mau. Ya, mana tahu kan duit mah enggak bisa bohong. Iya. Hati mah enggak bisa bohong dia. Maksudnya dia. Ya guys, tenang saya si luar biasa ini. Rambutnya panjang banget, guys. Woi, bisa ngelewatin ini nih.
Bisa ya. Oh, dia ngeluarin curut, Po. Tuh, dia ngeliat ke bawah kan. Mana tuh curutnya? Wow, curutnya ini dia nih. Wah, oh, gede ini curutnya. Ini mah bukan sembarang curut loh. Nah, belum, bayar. Bayar. Bikin krim, guys. Iya. Udah bikin krim. Sampai keringetan, guys. Bikin krim jualan, kan? Jualan siomay sekarang. Kan? Kan bapak. Aku jualan siomay. Siapa yang mau beli? Kamu makan, Bapak? Enggak, dia enggak mau makan. Bapak apa siomay? Maunya pacaran si Palen. Guys, kita ngelihat ada kucing, guys. Mari kita selamatkan gitu. Maupun gue deh, bohong atau. Pus. Gua langsung pasus dah. Pus. Pus. Banyak guys kucingnya guys. Ya, kalau mak gua tahu di sini ada kucing. Bilang langsung gua. Enggak bakal bunyi lagi. Kita taruh di sini guys. Pus. Lucu guys, lucu guys. Kucingnya lagi. Balik bus. Wah. Jadi pemerkosaan. Ada, beda aja. Aku tambahin ya, pertanyaan. Jadi kan kamu tadi pilih angka berapa? 29. Nih boy, dia pilih 29 nih boy. Kalau 29 tambah 1 jadinya berapa? Ya berapa? 30. Nih. Aku ada duit nih segini 30 ribu buat kamu ya. Nih, jadi bisa ngegantiin satu gerobak kamu seharian ini ya. Tapi harus semangat ya. Cari duit emang agak susah sih. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita harus tetap semangat buat ngobatin ayah ya. Iya. Oke ya. Nanti mau nggak ya ketemu lagi kita. Udah nggak jelas bang, dia bang. Antara hidup mau mati tak mau bang. Stres. Iya, stres dia bang. Ini bos lu nih yang di dalam, dia ngasih ya, minum. Dia tadinya kucing ini. Kucing dia sebenernya. Oh, kenapa dibuang ke depan? Bocah Jalan Raya. Selamat datang di channel Cahanau ya. Jadi di kita kali ini kita mau nyebrang dulu nih guys. Nyebrang ya guys. Pokoknya aku kayak habis kuliah ya. Oh beginian gitu kan ya. Kuliah ini bos, mau kuliah dulu. Kita akan membahas sebuah hal yang sangat super berat. Wow, apa kayaknya saudara-saudaraku sesama, saudaraku setanah air dan bangsa seperjuangan, apa itu? Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa selalu aku tak bisa? Bagaimana caranya agar diriku bisa tahu bahwa kamu juga suka sama aku? Hatiku bergetar saat katakan iya, namun aku malu pun. Kami itu memotong aku main gede, ada gak? Tegang teman kasih, masukin ke itu tempat sampah. Masih sedikit aja kamu akan pakai tisu.
ini lampu merah. Bukan alam angka 45 kemarin katanya. Enggak, angka 47. Tapi bukan begini seharusnya.